guys, selamat sore. Hari ini gue ada di bengkel Bang Dul lagi, dan hari ini kita coba pasang windshield di Crossy. Oke, ini posisinya lagi diakalin sama Bang Dul, gimana kira-kira bagusnya. Oke, ini tahap bending ya Kang namanya ya. Oke, ini masuk ke tahap bending. Ini lagi ngebending apa namanya frame-nya untuk nanti di set di body, di kaca depan sama di apa dekat speedometer ya. Kita bending sama ini. Lagi di set up, setelah mountingnya dibikin, sekarang lagi di set up untuk di set di motornya. Wah, Kang Abdul memang genius, professor in modification. Guys, itu sudah jadi frame-nya, kita lihat. Bracket untuk windshield. Lagi diukur sama Kang Abdul. Bracket windshield habis dicet terus dipasang bracket windshield. Kita lihat nanti hasilnya. Windshield ini memang nantinya akan membantu gue untuk nahan angin, dan di sini ada kokpit, jadi mungkin ada kamera, GPS dan handphone, jadi akan terhindarlah dari debu dan dari hujan ya, dari air. Ya, paling tidak bisa membantu lah. Oke, guys, ini dia windshield hasilnya. Kang Abdul lagi masangin plat nomornya. Ini dia hasilnya. Yeah. Keren.
Okay guys, ini dia hasilnya, sudah jadi karya dari Bang Abdul. Jitak, jitak apa jetak sih sebenarnya, Kak? Jitak. Jakarta Trail Adventure Modification. Wah, keren ya hasilnya. Oke, ini dia bracketnya. Super nice. Asik. Dari jauh. Keren, keren. Oke, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi. Oke guys, hari ini gue ada sedikit info baru nih. Gue baru pasang windshield. Ya. Yeah. Oke, lu lihat sekarang nih windshield. Nah, ini dia. Ini windshield gue pasang tetap di bengkel modifikasinya Jitak Adventure Trail Adventure Club. Dan ini tetap masih my favorite Kang Abdul yang masang. Nah, ini dia. Oke. Lu bisa lihat. Set. Nah, ini bracketnya. Ini. Buat gue sih kerjanya rapi banget. Dan gue seneng banget. Puas gue. Set. Hasilnya rapi dan cukup menarik ya. Oke, berapa sih gue habisin biaya untuk bikin bracket ini? Kembali lagi, oke. Tadi gue habisin untuk bikin bracket ini biayanya Rp150.000 saja. Dan gue beli windshield-nya ini adalah windshield dari motor Yamaha NMAX. Gue beli di Kebon Jeruk Rp110.000. Jadi total gue habis Rp250.000 untuk masang semuanya. Kalau di VR Cross 200S ini si crossing nggak banyak berubah ya. Kayak dudukan, lihat. Dia udah. Nah, dudukannya ini memang sudah ada ternyata. Nah, lu lihat. Dudukannya ini memang sudah ada dari sananya. Jadi cukup. Nah, jadi kayak gini. Jadi dudukan dia itu memang sudah ada dari lahirnya. Nah, jadi gua tinggal nambahin bracketnya. Ini dia bracket. Oke. Okay. Nah, nanti di sini mungkin gue bisa tambah-tambahin untuk kokpit ya, navigasi seperti GPS. Mungkin udah buat beberapa barang-barang lain yang memungkinkan untuk perjalanan panjang nanti. Nah, ini dia. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Nah, ini hasilnya. Nanti untuk detail jalannya, gue tadi udah bawa jalan, cuma gue gak videoin dulu. Tapi ya, everything is look good lah. Oke, ciao.